Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobocantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di salah satu hotel favorit Bocan juga yang ada di Bandung. Nah, kalau ini hotelnya ada di tengah kota, deket mall, deket dari mana-mana, terus kolam berenangnya tuh terbaik banget. Pokoknya kalau Bobers nginep di sini rasanya tuh udah gak perlu kemana-mana. Bobers mau cari makan gampang, mau lihat pemandangan juga bagus, dan poolnya nanti asik banget. Ada yang udah bisa nebak Bocan mau kemana? Bocan mau ngajak Bobers nginep di Trans Luxury Hotel Bandung. Nah, ini karena lokasinya tuh ada di tengah kota Bandung, jadi kita keluar tolnya tuh bukan di Pasteur tapi di Buah Batu, Bobers. Cuma Bandung kan 11-12 ya sama Jakarta. Kalau pas jam-jam pulang kantor tuh biasa macet kayak gini, Bobers. Nah, kemarin tuh Bocan berangkatnya abis si kakak pulang sekolah, Bobers. Jadi nyampe Bandung udah agak sore, udah sekitar jam 4 dan cuacanya lagi mendung kayak gini nih. Terus gak jauh sih sebenarnya dari pintu tol. Kalau misalnya Bobers tuh gak macet gitu, pas siang mungkin lebih cepet sampainya. Kemarin tuh Bocan nungguin lampu merah aja setengah jam sendiri, aduh. Tapi yaudah, akhirnya sampai juga di Trans Luxury Hotel Bandung. Nah, ini lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto Bandung. Kita langsung masuk aja ke area drop off-nya ya. Di sini udah kelihatan megah banget Bobers dari luar. Terus juga banyak staffnya yang berjaga. Jadi walaupun tamunya tuh banyak, tetap gak kekurangan tenaga bellboy-nya di sini. Kita langsung turunin bagasi, terus dikasih luggage tag. Nah, ini Bocan check-in, tapi biasa ada cek security check sama pemeriksaan suhu tubuh dan tadi scan barcode peduli lindungi juga. Dan kita lanjut ya, suami langsung ke parkiran. Parkirannya tuh ada di lantai basement. Nah, kalau Bocan lanjut check-in. Nah, ini parkirannya Bobers, nanti Bobers bisa daftarin karcis parkirnya di concierge atau concierge ya, lupa terus, concierge. Jadi Bobers nanti bisa daftarin karcis parkirnya atau Bobers minta langsung daftarin resepsionis, sebutin aja plat nomor mobilnya. Dan akses ke lobbynya tuh juga gampang banget, jadi ada lift khusus ke lobby nanti, tapi ini liftnya dibedain kok sama lift tamu, jadi Bobers nggak perlu khawatir. Terus tadi parkirannya juga luas Bobers, ada dua lantai, ada B1 sama B2 gitu. Nah, di sini baru ada penjagaan buat scan peduli lindungi, jadi aksesnya mau yang dari pintu depan ataupun dari parkiran tetap dijaga sama security-nya ya. Dan kita lanjut check-in Bobers. Lihat dong, lobbynya megah banget. Di atas tuh kayak ada kristal lampu naga gitu. Lampu kristal naga maksudnya. Nah, ini area resepsionis. Terus menurut Bocan ya, lobbynya Trans Bandung ini salah satu lobby terwangi. Pokoknya Bobers tuh masuk ke sini berasanya udah kayak hawa-hawa surga banget. Udah cakep gitu kan interiornya, terus juga wangi dan dingin adem pastinya. Nah, karena Bocan tuh kemarin ambil kamar yang tipe celebrity suite, jadi kita akses check-innya itu dibedain. Ini untuk yang kamar klub ke atas nih Bobers, check-innya Bobers bisa sambil duduk di sini. Kalau yang di luar tadi itu untuk kamar yang tipe premier. Dan disediain welcome drink juga, ada wedang jahe atau Bocan sih minta air putih karena udah kebanyakan manis-manis. Nah, ini tadi proses check-innya juga smooth. Kita langsung menuju ke kamarnya ya Bobers. Kamar Bocan itu ada di lantai 17. Nah, ini liftnya perlu tempel kartu. Jadi di paling atas itu ada the club lounge. Kalau Bobers ambil tipe kamar yang club, itu nanti dapat free access ke club lounge ya Bobers. Dan kita udah sampai di lantai 17, liftnya juga cepet. Terus ada 6 lift, jadi Bobers nggak perlu takut antri. Dan sebelumnya Bocan udah sempat nginep beberapa kali di Trans Luxury Bandung ini, tapi ambil tipe kamar yang premier sama yang klubnya. Kali ini Bocan mau cobain tipe celebrity suite-nya. Langsung dong buka pintu, kamarnya luas banget. Jadi ini ada dua ruangan gede terpisah gitu Bobers. Di depan tadi itu ada living room sama ada meja makan. Terus di ruangan satu lagi ini kamar mandi sama kamar tidur. Kamar tidurnya Bocan suka banget karena menghadap ke dinding kaca. Jadi sambil tiduran kita bisa lihat pemandangan kota Bandung yang dikelilingi pegunungan. Terus juga fasilitas di kamar tidurnya tuh lengkap banget Bobers.
ada satu meja kerja, ada televisi, sama ada sofa. Nah, kalau untuk yang tenda ini, Bobbers bisa request dengan extra charge 400 ribuan untuk extra charge masang tendanya itu. Dan ini juga kamarnya canggih banget loh, Bobbers. Itu kan jendelanya luas tuh ya, kalau misalnya 10 gelombang kiri. Bobbers tahu gak sih yang rame di TikTok itu? Jadi kita gak usah pusing ngitung gelombang ordengnya. Kalau mau geser ordeng, tinggal tekan tombol di sini aja nih, Bobbers. Nah, tinggal tombolnya dipencet, nanti ordengnya bisa ditutup atau dibuka. Tuh, keren ya. Kamarnya canggih banget. Dan kita balik lagi lihat area living roomnya, Bobbers. Jadi untuk harga tipe kamar celebrity suite ini harganya sekitar 6 jutaan. Tapi kalau Bobbers tuh pesennya langsung dari hotelnya, itu harganya dapat diskon untuk Bobbers yang pakai kartu kredit Bank Mega atau pakai Alobank. Itu diskonnya sampai 500.000, lumayan. Dan kalau pesen direct itu katanya dapat free komplimen 9 tadi tuh, Bobbers. Kalau nggak salah sih selama bulan Agustus aja ya. Terus itu snacknya juga enak-enak, worth it banget. Nah, ini living roomnya nyaman. Terus juga di kamar tidur tuh tadi kan Bocan sempat mention ada satu meja kerja ya. Nah, ini meja kerjanya. Bobbers yang mau lihat menu makanan di The Trans Luxury Bandung ini, nih kasih Bocan kasih bocoran. Harga makanannya ya standar hotel bintang 5 sih, Bobbers. Dan dia tuh kayaknya specialty-nya tuh yang stick-stickan gitu. Tapi tenang, ada menu Indonesian food-nya juga kok. Nah, ada gado-gado, terus tadi ada sop buntut. Nah, ini Indonesian favoritnya nih, Bobbers. Itu enak banget sop buntutnya. Nanti kita cobain ya, ntar malam. Dan untuk urusan internet, Bobbers juga gak perlu khawatir, karena internetnya kenceng banget, sampai 80+ Mbps. Selain itu ya, Trans Luxury Bandung ini tuh kayak hotel terniat kalau soal ngasih amenities, Bobbers. Sampai ada amplop, ada kertas surat juga. Terus nanti Bobbers lihatnya pokoknya amenitiesnya tuh lengkap banget dan branded. Jadi kayaknya bayar 6 juta 5 juta tuh enggak rugi, karena kita bisa bawa pulang amenitiesnya yang worth it buat dibawa pulang. Dan untuk minibarnya juga Bobbers lihat itu cemilannya comfort food banget, enak-enak. Nah, di samping sini, di bawah meja minibar tadi, itu ada satu set gelas cangkir sama gelas wine juga. Terus di bawahnya ini ada kopi, teko listrik, sama ada teh juga. Oh, teko listriknya di atas. Kebiasaan ngomongnya digabung. Nah, di sebelahnya ini ada mini kulkas, Bobbers. Ini juga ada minibarnya dan udah include ke dalam red kamar. Jadi, Bobbers bisa nikmatin semuanya secara gratis, kan? Air mineralnya juga disediain tuh 4 botol kalau gak salah ya. Di kamar mandi itu ada 4 botol, ada 8 botol sama yang tipe sparklingnya. Dan kalau hotel bintang 5 kayak gini, Bobbers, itu untuk air mineralnya biasanya kita boleh nambah berapa botol gitu. Bukan beberapa kali ya, tapi nambah berapa botol gitu. Nah, ini amenitiesnya nih. Tuh, mouthwash semuanya segala macam lengkap, dan itu sisirnya juga bagus, Bobbers. Nah, ini air mineral tambahan yang tadi Bocan mention. Di kamar mandi itu ada 4 botol. Terus ini ada satu wastafel dibagi 2, jadi Bobbers gak perlu khawatir. Ada satu stool juga, kalau buat anak-anak lumayan, jadi cuci tangannya bisa nanjak ke stoolnya. Dan yang paling Bocan suka, di area bathtub ini disediain amenities bubble bath lagi sama garam mandi. Nah, ini area klosetnya, area toilet maksud Bocan. Ini juga smart toilet, jadi dia bisa ngerasain sensor, Bobbers. Kalau mau buka tutup, tinggal berdiri aja di depannya, dia bisa merasakan kehadiran, Bobbers. Terus untuk bersihinnya juga tinggal pencet-pencet pakai tombol. Ada pengeringnya juga, saking canggihnya. Terus di depan kamar mandi itu ada satu meja rias. Di kiri kanannya ada lemari, Bobbers. Sini kita bisa naruh barang-barang. Di dalam lemarinya itu disediain bathrobe 2 piece. Jadi buat Bobbers yang mau berenang, males ganti di kolam renang, bisa ganti di kamar dengan pakai bathrobe kan. Dan di lemari satunya itu ada hair dryer, safe deposit box, terus juga laundry bag sama shoes bag. Semuanya lengkap, sampai yang buat ngelapin sepatu itu. Sama ada paper bag juga. Berasa keren sih, Bobbers, kalau bisa nenteng paper bag dari sini. Udah room tour, sekarang kita mau berenang ya. Walaupun ini sebenarnya udah sore, udah jam 5-an, dan
cuacanya tuh gerimis-gerimis gitu, tapi anak-anak semangat aja berenang ya Bobers, karena poolnya nih air anget. Terus tadi kan Bocan bilang poolnya tuh asik banget, kenapa? Karena ini ada pasirnya, jadi kita bisa main-main pasir ala-ala di pantai dan kolamnya anget. Cuma karena ini tuh udah kesorean dan poolnya tuh tutup jam 6 sore, jadi airnya tuh udah gak terlalu anget, udah agak dingin. Bocan nanya kan sama penjaganya, kok airnya gak seanget dulu ya, kenapa? Terus kata dia, ya karena ini udah mau tutup ibu, kalau pas pagi tuh airnya baru anget, katanya gitu. Nanti besok kita cobain lagi ya berenangnya pagi-pagi. Cuma anak-anak sih tetap seru nih main di sini, tuh bisa main perosotan juga. Terus kalau pas siang itu ya, itu ada lifeguardnya yang jaga Bobers, tapi tetap tanggung jawab anak-anak ada di tangan orang tuanya kan. Dan abis berenang kita langsung mandi, ganti baju, dan kita mau dinner. Bocan lagi ditraktir sama pesuami, katanya sudah menjadi istri yang baik. Ya pokoknya ini lagi mau dinner di The 18, itu restoran yang ada di lantai 18, dan ini buka untuk umum ya Bobers. Kalau yang di samping kanan, ini Bobers mau lihat yang di samping kanan itu ada club lounge-nya. Nah kalau yang di samping kiri ini yang outdoor, ini tuh yang untuk umumnya. Nah kalau Bobers tuh ambil yang tipe kamar club ya, Bobers tuh udah dapet afternoon tea sama udah dapet mini dinner dari jam 5 sampai jam 7 sore. Cuma tadi Bocan gak sempet nge-shoot karena abis berenang anak-anak mandinya lama gitu kan, jadi gak sempet nge-shoot mini dinernya. Jadi kita langsung skip aja ke dinner yang ada di The 18 nya. Kalau Bobers mau lihat mini dinernya kayak apa, Bobers nanti bisa scroll di video Bocan yang udah kemarin-kemarin, udah setahun yang lalu deh. Pokoknya Bocan udah pernah review juga untuk tipe kamar yang klubnya. Nah ini harga makanannya standar bintang hotel 5 ya Bobers. Tuh ada steak, banyak banget pilihannya. Ada Indonesian foodnya juga, nanti Bobers bisa lihat ada kayak soto, apa, sop iga gitu. Nah tapi dia tuh spesialisnya adalah steak-steakan gini Bobers. Dan kita nunggu makan malamnya di sini ya. Ini suasananya enak banget. Cuma kalau Bobers kemari sih, Bobers harus pakai jaket karena ini anginnya kenceng, jadi bakalan dingin. Nah ini sisa-sisa hujan. Terus di sini tuh ada skywalknya juga nih. Bobers bisa foto-foto di sini. Kalau misalnya pas siang itu kelihatan gunung-gunungnya, kalau pas malam kelihatan city light view-nya. Tuh, keren nih kalau Bobers mau foto-foto keren di ala-ala perkotaan gitu kan. Di rooftop perkotaan. Bobers bisa cobain dinner di The 18 ini. Nah, ini makanannya udah mulai datang. Jadi yang pertama datang itu minumannya. Ini disediain lilin. Tadi kan belum disediain lilin karena makanannya belum datang kan. Nah, Bocan biasa pesen es cappuccino, terus juga ada jus sayuran gitu, sama ada mocktail soda-soda. Dan ini enak kok Bobers. Dan sambil nunggu kita dikasih bun ya dikasih itulah. Nah akhirnya makanannya datang. Ini adalah appetizernya, ini tuh Saikoro Wagyu apa gitu Bobers namanya, lupa. Jadi dia tuh beef daging gitu, dan itu enak banget rasanya tuh, kayak ada keju-kejunya gitu. Jadi dagingnya empuk, terus juga dapet gurih dari kejunya. Dan ini the oxtail soup-nya Bobers, ini sop buntutnya enak banget. Dagingnya tuh lembut, dicoil dikit aja tuh udah langsung kayak lumer gitu, lumer. Ya pokoknya enak banget Bobers, makannya gak pakai PR. Dan yang paling juara tuh kuahnya juga enak. Terus ini ada rib over black nut. Terus juga ada saus mayo telur asinnya Bobers, yang dikuning-kuning di atasnya itu. Itu juga enak, itu rekomendasi dari chef-nya maksud Bocan. Nah ini steak buat si kakak sama si bapaknya. Nah ini the Wagyu Australian hanging tender. Tuh pokoknya mantep banget nih, jarang-jarang pak suami traktir di sini. Sering-sering dong pak. Sebenarnya Bocan mau Bobers makan di apa namanya, di restoran hotel, tapi kalau emang tuh worth it, kayak misalnya dari suasana sama dari pelayanannya tuh worth it gitu, kita buat spend money banyak nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya restorannya biasa ya, kadang Bocan lebih milih ojol. Dan kalau sekarang nih itu restorannya oke banget, makanya Bocan mau sekalian ngabisin duit ngabisin duit pas suami buat dinner di sini. Dan abis makan malam, tadi Bobers bisa lihat penerangan di lobby. Nah sekarang ini adalah penerangan di dalam kamarnya. Penerangannya oke banget.
dia tuh nuansanya kan klasik ya Bogor, tapi klasik ini yang bener-bener mewah gitu. Terus penerangannya tuh kayak hangat gitu, jadi bisa di level terang yang putih atau mau yang hangat, Bogor bisa atur. Nah ini sambil tidur kita bisa nonton TV, atau Bobers yang mau di living room juga bisa nonton TV bebas. Nah ini yang spesial nih, level pencahayaan semua lampu bisa diatur di sini Bobers, keren ya. Pokoknya kamarnya tuh canggih banget, gak cuma dari toiletnya yang canggih, tapi juga dari ordengnya sampai pencahayaannya juga bagus. Dan selamat pagi. Dan karena kamar Bocan tuh ada di lantai 17, jadi pemandangannya leluasa banget Bobers. Kita bisa lihat kota Bandung. Terus yang paling oke itu perbukitannya. Jadi walaupun hotelnya ini di tengah kota, tapi kita bisa lihat pemandangan bukit sama gunung-gunung di sini Bobers. Dan di bawah hotelnya tuh juga ada masjid. Jadi kalau misalnya Bobers tuh nginepnya pas hari Jumat gitu, mau Jumatan, mau cari masjidnya gak perlu pusing lagi karena di bawah udah ada. Dan ini Bocan mau manfaatin bubble bath yang kemarin udah disediain sama hotelnya. Ini bubble bathnya juga wangi banget, dan ditambah sama gar mandi yang aqua di Parma ini. Aduh, rasanya keluar dari bathtub udah penuh bunga gitu badan. Pokoknya enak banget ya berendamnya, jadi makin relax kan. Dan abis mandi kita mau sarapan. Ini Bocan jarang banget jarang banget pagi-pagi berendam terus sarapan. Biasanya ya udah sarapan dulu baru mandi. Nah ini karena spesial kamar mandinya asik, jadi Bocan mandi dulu. Dan ini sarapannya ada di lantai 3 atau lantai 5 ya Bocan lupa. Ini restorannya Bobers, dan karena lagi penuh jadi Bocan dikasih tempat di sini nih. Katanya di sini biar lebih enak, lebih sepi. Terus restorannya tuh ada di outdoor sama di indoor Bobers, dan satu lantai nih sama kolam renangnya. Nah sekarang kita mau lihat ya menu yang ada di The Trans Luxury Bandung ini. Makanannya banyak banget pilihannya, aduh variatif banget. Jadi bukan cuma main course-nya yang variatif, tapi juga dari susunya aja tuh ada 8 jenis Bobers. Jadi ada yang almond, ada yang coklat, ada yang kambing kali ya, Bocan kurang perhatiin. Terus juga untuk buah-buahannya itu ada buah naga, jadi bukan buah yang pepaya semangka doang, tapi ada buah naga, ada sunkist. Ya mewah banget sih menu makanannya. Nah ini Bobers bisa lihat ada healthy juice-nya juga. Terus ini main course-nya nih Bobers, kan dia tiap hari ganti ya. Terus untuk main course-nya itu dia gak cuma nyajiin Indonesian food atau western, tapi juga ada Asian food nih. Nah hari ini tuh temanya Korean food, jadi ada bihun Korea, apa tuh namanya, japanci apa itu. Nah ini area western-nya ada aneka sosis, beef, terus juga ada egg corner. Ini egg cornernya Bobers bisa request mau berbagai macam gaya, mau egg benedict, mau yang omelette atau yang sunny side up. Terus untuk buburnya juga lengkap nih Bobers, ada bubur ayam, bubur kacang hijau, ketan hitam. Terus toppingnya juga disediain tuh, niat banget jadi gak cuma nyediain bubur tapi toppingnya juga lengkap. Nah ini untuk menu tradisionalnya ya, ada lotek apa kupat tahu ya, sejenisnya itu oleh mirip. Ini kupat tahu ternyata. Terus juga ada rebusan dan ada dimsum, ada siomay. Nah ini untuk menu Japanese-nya nih Bobers, disediain sushi, terus juga ada miso soup-nya, ada gohan. Sekarang Bocan udah tahu gohan itu artinya nasi ya. Nah ini yang paling favoritnya Bocan karena aneka sambalnya banyak banget. Sambal bajak, sambal mata, sambal hijau, sambal merah. Aduh, sambalnya memuaskan pokoknya. Dan di area outdoor ini masih ada lagi stand makanannya. Kalau yang ini untuk live cooking Bobers. Jadi untuk yang live cookingnya ini disediain kayak nasi goreng, pasta, dan yang spesial adalah teppanyaki. Ini tuh rasa sarapan hotel tapi kayak rasa makan di restoran mall Bobers. Ya kan, jarang banget loh hotel nyediain teppanyaki kayak gini kan. Terus ini ada steamboatnya juga, beneran rasanya ini kayak bukan sarapan di hotel tapi kayak kita lagi jajan di mall tapi gratis gitu kan. Dan ini pastanya langsung dimasak saat kita request, jadi masih anget, masih fresh semua.
gitu. Bobers bisa request mau yang bolognese atau yang carbonara. Terus ini nasi goreng gilanya juga enak banget. Bukan nasi goreng yang standar dibikin hotel kalau pas sarapan gitu Bobers, tapi emang beneran bumbunya tuh berasa banget, pedesnya juga dapet. Nah ini kids cornernya nih Bobers. Tuh Bobers bisa nambahin coklat buat buah atau marshmallow, terus juga ada sweet pizza. Itu kids cornernya manjain juga karena ada permen dan lain-lain. Terus itu ada bolu pisang favorit Bocan. Aduh ini pastry-nya semuanya enak-enak, makanannya enak-enak. Bobers penasaran rating sarapannya berapa? Rating sarapannya 9,7. Nah ini sarapan Bocan nih Bobers. Tuh enak ya. Ini ada siomay. Jadi Bocan tuh ngambil menunya sesendok-sesendok, tapi karena pengen cobain semuanya. Nah ini teppanyakinya juga enak, terus kopinya juga bisa request cappuccino. Nah ini jajanan pasarnya nih Bobers, suami doyan banget. Dia bungkus satu, dia bungkus satu bawa pulang. Terus itu bubur ayamnya juga enak, aduh pokoknya sarapannya enak deh di sini. Dan abis sarapan anak-anak tuh mau berenang. Pokoknya waktu nginep di Trans ini tuh suami Bocan lagi baik banget Bobers. Ya dia lagi ngasih proposal anak ketiga. Dia lagi ngasih proposal anak ketiga. Jadi kayaknya Bocan dimanjain banget gitu. Jadi abis dinner gitu ya. Nah terus nanti tuh Bocan dikasih free time buat spa juga. Jadi dia yang jagain anak-anak. Tapi sebelum Bocan spa, Bocan mau kasih lihat dulu nih. Ini adalah area kids clubnya. Di sini anak-anak bisa main berbagai macam mainan, ada prosotan, terus juga ada main PS, ada yang kayak main mobil-mobilan di mall gitu Bobers. Tuh seru ya kids club ya. Dan Bobers juga bisa nih ikut activity kids, jadi nambah bayar 30.000 nanti bisa ngelukis tuh buat anak-anak, dan hasil lukisannya bisa dibawa pulang. Nah ini kayaknya nursery roomnya ya tadi. Tuh ini area kids clubnya, dan anak Bocan tuh sempat ngelukis di sini. Ini bayar 30.000 ya kalau nggak salah. Nanti Bobers dikasih alat catnya sama apron, terus sama ngelukisnya tuh kayak di telenan buat masak gitu. Nah ini yang ada gambar huruf S itu bikinan suami, kalau yang sebelah tadi itu bikinan si kakak. Jadi dia bikin gambar apa lukisannya tuh before after katanya. Jadi waktu pohonnya masih hidup dia tuh ada daun-daunnya, terus after. Nah ini Bocan tanya afternya ini after apa, after apokalips atau after apa, kok pohonnya jadi tua, jadi mati gitu. Jadi si kakak tuh walaupun gambarnya hasilnya ya gitu, tapi dia berkonsep. Bocan agak bangga, dia banggain anak sendiri ya, pokoknya itulah ya. Nah ini abis ke kids club Bocan lanjut ke spa. Kalau suami tuh sama anak-anak berenang lagi, karena sekarang kan udah siang nih. Kemarin tuh berenangnya baru sebentar, jadi mereka berenang lagi dan benar kolamnya tuh anget. Beda sama yang pas Bocan renang sore-sore kemarin. Nah ini untuk fasilitas spa-nya Bobers bisa lihat ya. Dia tuh ada jacuzzi-nya juga di sini. Jadi abis berendam Bobers bisa jacuzzian. Tapi kalau Bobers yang mau nikmatin jacuzzi secara free, tenang, Trans Luxury Bandung ini juga udah nyediain tuh jacuzzi yang free-nya. Bobers tinggal turun aja ke lantai 5. Di situ ada fasilitas sauna, ada steam, sama ada gymnasiumnya juga. Nah, ini area gymnya cukup luas, terus juga ada area buat yoga juga. Jadi fasilitasnya tuh benar-benar lengkap, nggak cuma yang asik buat anak-anak gitu kolam renangnya, tapi untuk kita para ibu-ibu yang mau memanjakan diri, mau berendam, itu disediain jacuzzi sama saunanya juga. Nah ini kolam renang pas siang hari rame, seru ya tuh. Terus mereka tuh nggak cuma nyediain kolam pasirnya doang Bobers, tapi mainan anak-anaknya juga udah disediain gratis nih. Jadi kalau misalnya tuh Bobers lupa bawa mainan pasir, tenang, hotelnya udah nyediain. Mereka ngerti banget ya kebutuhan para anak-anak dan ibu-ibu. Dan sekian pengalaman Bocan stay di Trans Luxury. Cobain tipe celebrity suite-nya, aduh worth it banget. Nah ini juga dapat free laundry 4 piece. Terus ini snack-nya enak nih, ini di toples gitu kan, Bocan bawa pulang. Tapi beneran itu snacknya enak, yang bentuk bintang tuh rasanya bukan cuma manis standar cookies Bobers, tapi kayak ada cinnamonnya, ada kayu manisnya gitu, terus kayak ada rempah, ada lada, jadi rasanya tuh nggak yang enek tapi gurih, dan gimana ya, kayak bukan makan cookies tapi tuh cookies gitu.
rasanya makan bumbu apa gitu. Pokoknya itu enak banget. Kalau ada kesempatan Bocan pengen cari kue itu sih. Dan sebelum balik ke Jakarta, Bocan tuh mau makan siang dulu di sini Bobers. Jadi biar enggak PR lagi cari makan siangnya di mana. Pokoknya nginep di Trans Luxury Bandung ini, Bobers mau nge-mall, Bobers mau staycation seharian di hotelnya, semuanya tuh tetap enak dan seru. Terima kasih Bobers yang udah menonton. Semoga udah enggak penasaran lagi ya sama dalamnya Trans. Apalagi sekarang Bocan udah kasih lihat tipe celebrity suite-nya seperti apa. Terima kasih Bobers.